Keren ya, keren. Keren, keren banget. Bapak Ibu, sekarang mari kita tutup dengan salam perjuangan, siap? Coba mana salamnya? Kita hidup PGRI. Hidup. Apabila terlalu panjang, Mas Menteri, Bapak Ibu undangan sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Ibu dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya pemberian anugerah Dwija Prajanugraha kepada Bupati dan Wali Kota yang memiliki komitmen tinggi terhadap mutu pendidikan. Oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar guru-guru? Kurang keras nih kayaknya. Apa kabar bapak-bapak ibu guru? Yang terhormat Ketua Umum PB PGRI, yang terhormat Gubernur Jawa Barat, yang terhormat Bupati Bekasi, para pejabat eselon 1 dan 2 Kemendikbud, para penerima penghargaan, mohon tepukannya sekali lagi untuk semua yang menerima penghargaan. Luar biasa. Para pimpinan BUMN Mitra Kemendikbud, hadirin anggota PGRI se-Indonesia. Pertama, saya ingin ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada PGRI yang sudah berpuluh-puluh tahun memperjuangkan hak, kualitas, dan kesejahteraan guru se-Indonesia. Terima kasih untuk jasa-jasa PGRI kepada bangsa kita. Saya yakin banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin sudah membaca naskah pidato Hari Guru Nasional saya. Sudah baca? Saya ingin memberitahukan bahwa pidato tersebut itu hasil dari perbincangan-perbincangan dengan guru-guru di seluruh bangsa Indonesia. Banyak yang datang ke Jakarta, baik juga saya datang ke daerah, guru-guru dari Kalimantan, guru-guru dari Papua, guru-guru dari Sulawesi, Jawa, dan selainnya. Sebelum saya mulai berbicara dengan guru-guru, saya terus terang sedikit pesimis, sedikit rumit sekali permasalahan. Tantangannya terasa terlalu berat bagaimana meningkatkan pendidikan sistem kita. Tapi, setiap kali saya berbincang dengan guru, setiap kali saya mendengarkan pikiran dan nasihat dari guru, saya langsung menjadi optimis. Ini saya jujur-jujur aja.
dari semua jenis diskusi yang saya lakukan di berbagai macam jenjang pemerintahan maupun swasta, yang paling membuat inspirasi buat saya adalah mendengar kisah-kisah guru di lapangan. Ada guru di Sulawesi yang mengajak murid-muridnya keluar ke dalam hutan untuk mengenali kata-kata, mengenali barang-barang alam dengan kosakata adat dan kosakata Indonesia untuk meningkatkan ilmu bahasanya. Ada guru di Jakarta yang telah mencetuskan program informatika melalui mainan-mainan yang sifatnya berdidik, walaupun itu bukan bagian dari kurikulum. Ada sekolah di Kalimantan yang setiap minggunya dan setiap bulannya mengatur orang tua murid datang ke kelas untuk bukan hanya mengajar, tapi juga ikut berpartisipasi dalam kurikulum. Ini adalah hal-hal langkah-langkah nyata yang sudah terjadi di seluruh Indonesia, tapi belum pernah diangkat ini namanya. Dan kita ada nama baru seperti tema hari ini ya Bu. Tema hari ini adalah guru penggerak. Setiap kali saya berbicara dengan semua guru, mereka menjanjikan saya, Mas Menteri, saya jamin di setiap sekolah di seluruh Indonesia ada minimal satu guru penggerak yang akan melakukan perubahan demi murid. Marilah kita bertepuk tangan untuk semua guru penggerak se-Indonesia. Tapi pidato itu bukan hanya mengajak-mengajak saja guru untuk bergerak dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu itu. Pidato yang saya buat itu adalah PR buat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. PR yang berat, PR yang kami mohon kesabarannya pada semua guru-guru agar kami melaksanakan ini dengan baik, terstruktur. Ini tidak bisa tergesa-gesa. Kalau bapak-bapak ibu ingin perubahan, perubahannya harus dilakukan dengan cara yang baik, dengan planning yang baik, dengan strategi yang baik. Jadi mohon kesabaran bapak-bapak ibu-ibu. Tapi saya janji dari atas kami akan mulai bergerak untuk menyederhanakan berbagai macam aturan, menyederhanakan berbagai macam administrasi, menyederhanakan berbagai macam kurikulum, dan menyederhanakan berbagai macam assessment. Tapi mohon, berikan kami berbagai macam input dan berikan kami waktu untuk melakukan itu. Baik ya Bapak Ibu ya, terima kasih. Dan yang kedua, jangan lupa untuk kita menciptakan suatu organisasi di semua sekolah kita yang penuh dengan kreativitas, yang penuh dengan kolaborasi yang baik, yang penuh dengan karakter yang baik. Itu akan sulit sekali tercipta kalau kesejahteraan guru itu tidak terjamin. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, saya tahu ini merupakan suatu masalah yang sangat besar, suatu masalah yang sangat rumit. Tidak ada solusi cepatnya. Tapi saya mengenal masalah ini dan saya berkomit bekerja sama dengan semua pemerintah daerah untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Sekali lagi, tapi mohon waktu, mohon kesabaran. Dan yang terakhir adalah dari saya. Kemarin saya duduk berserta semua kepala sekolah, ada asosiasi kepala sekolah dan juga pengawas. Dan saya mengajak para kepala sekolah dan pengawas merubah paradigma kepemimpinan. Seperti kami di Kemendikbud sedang melakukan perubahan paradigma, kita ajak para pengawas dan kami ajak para kepala sekolah juga merubah paradigma kepemimpinan. Yang tadinya paradigma sebagai regulator untuk mengawasi, untuk mengatur, kita berubah paradigmanya menjadi pelayan. Kami melayani
guru dan siswa di seluruh Nusantara Indonesia. Jadi saya inginkan mulai minggu depan, saya harap sekali dari kepala sekolah, dari pengawas, dari kepala dinas, dari dirjen-dirjen kita maupun juga menteri, saya sendiri, kita menanyakan mulai dari minggu depan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda sehingga Anda bisa bertugas dengan lebih baik. Perbincangan-perbincangan itulah yang harus terjadi agar kita merubah paradigma kepemimpinan yang melayani, paradigma kepemimpinan yang membantu. Untuk yang terakhir, poin saya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, reformasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia ini luar biasa rumitnya dan tantangan yang sangat besar. Dengan begitu banyak pulau, begitu banyak keberagaman, begitu banyak jenjang pemerintahan, ratusan ribu sekolah, jutaan murid dan guru. Semua hal-hal yang kita ingin ciptakan tidak akan mungkin tercapai kalau kita tidak menjadikan reformasi pendidikan suatu gerakan. Suatu gerakan itu harus didukung dari atas, tapi juga digerakkan dari bawah. Jadi saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, guru seluruh Nusantara, saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu apa yang terbaik untuk siswa-siswi ibu. Saya yakin. Jadi saya mengajak semua jejak pemerintahan untuk memberikan kepercayaan kepada guru-guru untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, agar siswa dan siswi kita menjadikan masa depan mereka menjadi baik, agar Indonesia mempunyai SDM yang unggul dan kita bisa menang di panggung dunia, bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Hibnu Duhai.